Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Setelah pencabutan larangan ekspor, harga minyak goreng di Pasar Gudang Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa pagi masih tinggi. Harga minyak goreng kemasan 2 liter berada di kisaran Rp50.000, sementara minyak goreng curah Rp16.000 per liter. Kebijakan pencabutan larangan ekspor minyak goreng pada Senin 23 Mei kemarin tampaknya belum memberikan pengaruh terhadap harga minyak goreng di pasar domestik. Di Pasar Gudang Tiga Raksa Kabupaten Tangerang, Banten, harga minyak goreng kemasan ukuran 2 liter masih berada di kisaran Rp50.000. Sementara untuk minyak goreng kemasan ukuran 1 liter masih dijual pedagang pasar gudang di kisaran Rp25.000. Selain minyak goreng kemasan, minyak goreng curah juga masih terbilang mahal. Saat ini minyak goreng curah berada di kisaran Rp16.000 per liter. Artinya masih mahal jika dibandingkan dengan harga target pemerintah yang menerapkan harga eceran tertinggi minyak curah Rp14.000 per liter. Pedagang mengatakan, pasca pencabutan larangan ekspor, pasokan minyak goreng kemasan maupun curah sudah berangsur normal. Minyak kemasan saya jual selama ini masih Rp25 per liter. Minyak yang ini ya, yang semacam kayak minyak Sania gitu ya. Harga normalnya dulu berapa ya? Dulu makan cuma yang dulu sebelum harga gejolak. Paling 14 tuh. Minyak curah sekarang harganya Rp16.000 per liter juga ya. Sih emang udah ada barangnya. Udah ada, udah agak cukup lah. Konsumen mengeluhkan harga minyak goreng kemasan maupun curah yang masih tinggi. Mereka terpaksa beralih ke minyak curah yang harganya lebih murah dibanding minyak kemasan. Harga minyak masih mahal nggak sih, Bu? Masih, Pak. Saya aja jarang sekarang beli minyak. 2 liter 50-an lah. 50, iya. Masih naik gitu. Ya, sangat keberatan. Jelas saya sangat keberatan. Saya dari warga kecil, menengah kecil, sangat keberatan dengan harga minyak yang begitu melambung. Meski minyak goreng sudah tidak langka, pedagang dan konsumen berharap pemerintah dapat menurunkan harga minyak goreng agar lebih terjangkau masyarakat. Dudi Wahyudi, Tangerang, Banten.